Selamat pagi, semua sudah pada hadir. Maaf pak, Hintanya belum hadir. Saya sudah coba telepon berkali-kali, tapi belum diangkat juga. Ya sudah, kita mulai saja dulu meetingnya ya. Oke, meeting bulanan kali ini kita akan membahas acara Denpasar Festival 2021. Ingat, acara ini acara besar. Jadi saya mau kita semua harus lebih fokus lagi dan jangan sampai ada yang melakukan kesalahan. Mengerti? Dan untuk selanjutnya... Permisi pak, saya mau antar minuman. Itu pasti teh susu kesukaan Ayu ya? Karena Ayu jadi makin semangat kerjanya kalau kayak gini. Pagi-pagi udah so sweet aja deh beli John. Malu kan diliatin sama yang lain. Ini teh melati pesanan Mbak Sinta. Saya pikir Mbak Sinta sudah datang. Ayu kira itu teh spesial buat Ayu. Permisi pak. Oke, kita lanjut meetingnya ya. Oke, dalam acara Denfest kali ini, kita ada beberapa yang harus kita ajak. Kita akan ajak untuk... Maaf pak, terlambat. Saya baru selesai menyiapkan data narasumber yang bapak minta. Oh iya, gak apa-apa. Silakan duduk, Sinta. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Jadi segmentasi acara kita kali ini adalah anak muda. Jadi saya mau kita semua memaksimalkan penggunaan ruangan di DNA kita dan kita juga nanti akan mengajak potensi-potensi komunitas kreatif Denpasar. Betul begitu Sinta? Benar Pak. Nah, nanti Sinta yang akan bertanggung jawab untuk mendalil semua tim dan semua rangkaian acara Denfest. Seperti itu. Oke, sekian meeting bulanan kali ini. Sinta, kamu bisa persiapkan materi untuk minggu depan ya. Siap, Pak. Dan untuk kamu, Ayu. Saya harap kamu tidak melakukan kesalahan seperti acara tahun lalu ya. Karena saya masih mempercayai kamu untuk membantu Sinta dalam acara Denfest kali ini. Saya tidak mau ada alasan-alasan, kecerobohan, kesalahan yang kamu lakukan. Kamu itu hanya perlu fokus, Yu. Fokus. Bisa kan, Yu? Bisa, Pak. Ayu udah berubah kok. Ayu nggak bakal bikin kesalahan lagi. Kali ini, Ayu bakal fokus bantuin Mbak Sinta buat ngatur semua acara Denfest. Pokoknya beres deh, Pak Agus. Janji. Oke, karena semua sudah paham, saya tutup meeting bulanan kali ini. Tolong kalian semua konsentrasi dan tanggung jawab pada kerjaan kalian masing-masing. Oke? Oke, semangat buat kita semua. Saya duluan. Ayu, makan siang yuk. Ayu lapar banget nih. Soalnya tadi Ayu belum sempet sarapan. Aduh, nanti dulu deh yuk. Aku tuh lagi ngerjain materi-materi buat Denfest. Ih, makan dulu aja. Biar bisa mikir jernih tahu. Perut kenyang, pikiran lancar. Kan nanti abis makan siang bisa dilanjutin lagi. Enggak dulu deh yuk. Enggak baik tahu nunda-nunda kerjaan. Ih, gak asik banget deh Ayu nih. Ya udah deh, kalau gitu Ayu sendiri aja ke kafenya. Mending Ayu ajakin beli John makan siang. Iya benar Pak. Sesuai dengan yang kita diskusikan kemarin Pak. Saya udah koordinasikan ke tim saya. Mereka juga udah siap juga Pak sama semuanya. Iya benar sekali. Baik kalau gitu besok 11.30 kita udah di sana ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Halo. Oh iya Pak benar. Maaf Pak saya lupa kirim. Iya saya urus sekarang ya Pak ya. Baik ditunggu ya Pak.